Dia kata anak nombor 2 dia sakit. Anak dia tak berkesihatan. Lah. Dia tiga anak. Yang kedua tak berkesihatan. Okey. So sebab itulah yang dia cost untuk Ika lah. Okay. So not fair kalau you kata 20,000 sama untuk semua orang. Yalah. For you 20,000 is different banyak. Lah. Untuk orang yang kaya 20,000 nothing kan. So that's why I said. Tapi dia still kena jaminan kira dua pertuduhan tu satu 5,000, second one pun 5,000, 10,000. Satu 5,000, 5,000. Yang second one 8,000. Second one 8,000. Yes. Umur berapa dia? Umur siapa? UKT pertama. UKT pertama 36. 36. Yang kedua? Yang kedua saya tahu. Tapi ada nombor IC dekat situ kan? Thank you very much. So dia dah ada penjamin ke? Dia dah ada penjamin. So sekarang tengah proses lah. Okay. Petang lah biasanya keluar. Pukul 4, 3, 4. Dia bertukar CIPT insyaAllah. Yes. Sekarang. Bahagian polis bila ada isu dia akan pindah. Yalah. Sekarang. Okay. Semasa kes tu dia IPD Sungai Buloh kan. Ada dua orang kan. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semua yang baru saja menonton Facebook Live Malaysia KZ, anda bersama dengan saya Zazrina Zainuddin, masih lagi berada di Mahkamah Session Shah Alam. Untuk pengetahuan tadi, jika anda mengikuti Facebook Live awal tadi ketika OKT, dua anggota polis yang dibawa untuk dibacakan pertuduhan di Mahkamah Session Shah Alam, dan tadi merupakan salah seorang peguam kepada salah seorang OKT. Jamin berapa? RM5,000 dan RM8,000 untuk seorang. Slow suara. Seorang je, seorang tak dapat. Okey, masih lagi untuk mendapatkan. Boleh tak nak ambil gambar sekejap? Tadi lawyer tu untuk seorang ke dua? Seorang sajalah. 93. Oh, yo. Umur 27. Okey. Hai semua. Pendakwa raya lawan Syaiful Rizal Osman dan Muhammad Zuhair pada 24 Disember 2019 di bahagian narkotik Jabatan Siasatan Jenayah Sungai Buloh, Balai Kampung Baru Subang, secara rasuah telah menerima satu suapan iaitu wang berjumlah RM3,000. Jadi ini adalah tertuduh dibacakan kertas pertuduhannya sebentar tadi adalah atas kes rasuah menerima wang berjumlah RM3,000. Okey, untuk pengetahuan, kedua-dua OKT dah pun keluar mengikut pintu khas mahkamah di sebelah kanan. Dan kedua-dua tertuduh masing-masing bertugas di IPD Shah Alam dan juga Johor Bahru, mengaku tidak bersalah menerima wang suapan berunsur rasuah dan memohon supaya kes dibicarakan. Jadi sampai di sini dahulu liputan daripada saya. Hakim Rozila Salih sebentar tadi membenarkan dua-dua tertuduh diikat jamin dengan wang berjumlah masing-masing RM5,000 dan RM8,000 untuk setiap pertuduhan dan diwajibkan untuk lapor diri di SPRM Selangor. OKT kedua pula oleh kerana bertugas di Johor, hakim membenarkan supaya melantik peguam bela dan perlu melapor diri di SPRM yang akan ditentukan oleh IO kes yang sama
sama ada di Johor atau di Selangor, mengambil kira tempat tinggal tertuduh yang perlu berjalan jauh untuk melapor diri di SPRM Selangor seperti yang dicadangkan oleh pendakwa raya. Jadi saya kira sampai di sini dahulu liputan daripada saya. Anda boleh baca berita penuh di portal kami di www.malaysiagazette.com dan juga video penuh boleh didapati di YouTube dengan kata carian Malaysia Gazette. Sementara tadi anda telah pun mendengar sedikit komen daripada peguam yang membela OKT pertama. Jadi saya kira sampai di sini dahulu liputan daripada saya, Zazruna Zainuddin untuk MGTV. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Zazruna Zainuddin untuk MGTV. Bye semua.